Halo, apa kabar semuanya sahabat di channel Pas Farming? Bagaimana kabarnya? Baik-baik saja. Semoga semua kawan-kawanku selalu tetap sehat, nikmat, syukur, berkelimpahan, serta bisa menjalankan amanah yang diberikan olehnya kepada kita semua. Salam rahayu semuanya. Di episode kali ini kita membahas tentang pengenalan beternak burung kacer, kawan-kawan. Untuk burung kacer sendiri adalah burung yang jenis tipe kicauan yang banyak diburu oleh penghobi burung untuk bahan lomba ya kawan-kawan. Untuk harga burung kacer sendiri sangat bervariatif, mulai dari segi kualitas, baik itu suara, bodi, dan mental. Tujuan utama dari budidaya atau ternak burung kacer sendiri adalah yang pertama untuk menjaga kelestarian hidup burung kacer dan mempertahankan plasma nutfa burung kacer yang ada di Indonesia. Alhamdulillah di sini kita budidaya burung kacer sudah berhasil memproduksi anakan burung kacer. Ini adalah telurnya, warnanya agak kehijau-hijauan dan ada batiknya. Dan ini yang sudah menetas ya, tapi masih belum siap untuk diloloh karena terlalu kecil. 2 hari lagi siap untuk diloloh kawan-kawan. Nah ini adalah kita perdekat lagi anakan burung kacernya. Seperti ini penampakannya dari dalam. Ini adalah burung kacer yang sudah belajar mandiri, sudah bisa nangkring ya kawan-kawan. Alhamdulillah semua sehat-sehat semua. Ini kita berikan tirai untuk mencegah agar burung tidak mudah stres karena gerak-gerik manusia ya. Jadi lebih aman kita tutup pakai tirai setelah kita melihat kandang. Untuk pakannya sendiri di sini pakai pakan jangkrik, cacing, ulat kandang, kemudian kroto. Semua pakai alami, kecuali yang anakan kita loloh dicampuri pakai fur ya. Saat ini burung kacernya yang indukan ada 9 ekor yang sudah produksi semua. 1 bulan bisa menghasilkan 20-25 anakan burung kacer. Ya, ini kita lihat lagi kandang yang berada di dalam. Ya, ini adalah kandang pertama kali sebelum ada kandang yang di luar tadi. Di sini ada 2 kandang. Ini sudah mulai produksi juga kawan-kawan. Di sini kita melakukan penjodohan dengan model sistem kawin cabut ya kawan-kawan. Untuk peternak burung kacer wajib mempunyai tempat kotak untuk jangkrik. Ya, ini kita loloh anakannya yang tadi kita lihat ya kawan-kawan. Jadi seperti ini loloh anaknya. Sudah ada 3 ekor. Burungnya yang kita rawat mulai dari anakan loloh sekarang sudah sehat-sehat dan bisa nangkring. Untuk
untuk kawan-kawan semua yang membutuhkan informasi tentang burung kacer bisa menghubungi admin yang ada di kolom deskripsi di video ini ya. Baik kawan-kawan, terima kasih yang sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam peternakan dan pertanian Indonesia.